Macam mana? Baca kawan. Buat macam kawan. Welcome dia. Macam mana tunjuk? Bila pula bila pembayar cukai? Saya dah lama tak bayar cukai kat kaunter, tak tahu. Selamat datang kita. Ya, ya, ya. Boleh, boleh. Saya nak minta pengurangan cukai. Boleh, boleh. Boleh, kita boleh. Kita bincang. Jom masuk bilik saya. Okey, okey, okey. Okey, yang kedua. Lain pula. Dato' Vida, yang kedua. Komitmen tinggi. Maksudnya tinggi. Maksudnya? Awak memang dah tinggi. Awak dah memang tinggi lah. Komitmen macam mana tu? Komitmen bekerja. Kalau kita dah ditugaskan untuk bekerja macam tu, kita mesti melaksanakan kerja yang kita mesti buat sungguh-sungguh. Itu komitmen yang tinggi. Kan? Jadi komitmen tinggi tu maksudnya dan segala apa yang kita buat tu kita mesti buat sungguh-sungguh, buat sampai habis. Itu maksudnya komitmen yang tinggi ya. Okey. Yang ketiga. Siapa sebelah Tok Vida ni? Mrs. Blank, Miss Blank. Miss Blank ah. Yang ketiga, keikhlasan bekerja. Okey, contoh dia, kami datang hari ni lah. Sepatutnya orang Sabtu Ahad. Betul. Tapi kami sebab arahan sebab nak meningkatkan ilmu lagi, kami ikhlaslah tu. Ada bayaran? Tak ada bayaran? Datang secara ikhlas? Oh. Ada makan tak? Makan free? Oh, tapi saya mengajar bukan ikhlas. Saya mengajar sebab saya dibayar. Tapi sebab dibayar saya buat sungguh-sungguh. Yeah! Jadi tak kira lah ikhlas ke tak ikhlas. Tapi kita perlu buat sungguh-sungguh. Kalau kita rasa tak ikhlas pun kena buat sungguh-sungguh sebab kita telah dibayar. Kalau kita tak mau buat sungguh-sungguh, jangan terima bayaran. Maksudnya jangan terima gaji. Dah terima gaji kena buat sungguh-sungguh. Yeah. Tapi yang lebih baik itu adalah walaupun kita terima gaji, kita masih lagi nak buat dengan ikhlas, kita buat lebih daripada apa yang telah diminta daripada kita. Itulah baru ikhlas ya. Okey lagi. Seterusnya. Bekerja sama membantu. Bekerja! Bekerja sama membangun negara. Macam mana tu? Sama-sama lah kita bekerja sambil mengutip cukai untuk pembangunan negara. Sama-sama membayar cukai lagi. Membayar cukai. Gaji besar, cukai besar. Yelah, tapi bajikan nak awak kutip cukai kan? Ya, jadi kita kena kutip cukai lah. Maksudnya kita kena kutip cukai dengan cara yang paling efisien dan efektif berkesan ya. Ya, okey bagus. Okey. Lagi seterusnya. Memegang amanah yang diberikan. Apakah amanah yang diberikan? Amanah. Orang bayar cukai jangan masuk poket. Betul. Ke orang bayar cukai masuk poket? Ada. Bayar masuk poket cukai. Aku tak pernah dengar ni. Jangan rasuah. Jangan rasuah ya. Pegang amanah yang diberikan. Okey, apa yang SYMA tu? Saya yang menjalankan amanah. Ni baru. Saya yang menjalankan amanah baru lagi ya. Okey, bagus. 6. Organisasi. Macam mana jaga imej organisasi ni? Macam mana nak jaga imej organisasi ni? Okey, kita dah cakap dah keterampilan. Selain ni keterampilan apa lagi? Okey, yang ini satu yang saya akan kupas nanti. Selain daripada keterampilan kita, selain daripada budi bicara kita, kita juga perlu menjaga prasarana di kaunter kita dan di pejabat kita. Ini pun menjaga imej organisasi kita kan?
Contohnya bila pergi ke bilik air, janganlah bilik air bertakung lah, menitik lah apa semua. Contohnya bila ada kerusi mereka menunggu, eh, janganlah sengit lah, patah lah, koyak lah dan sebagainya. Ini juga akan mencala imej organisasi kita, ya. Ha, jadi nanti kita akan bincang tentang prasarana. Okey. Seterusnya, toleransi ni. Siapa ni? Apa yang dimaksudkan dengan toleransi ni? Awak juga. Awak lah. Awak boleh cakap lagi. Ah. Ha. Apa dia toleransi? Toleransi. Ah. Ha. Apa tu? Saya pun tak pasti sebab dia yang tulis tadi. Okeylah. Apa dia? Majikan. Apa yang dimaksudkan dengan toleransi ni? Toleransi ni maknanya kita bertolak ansur lah. Kalau majikan suruh kita buat kita lebih masa tanpa bayaran, kita buat. Kita buat juga. Yeah. Ah, lagi-lagi yang kedua tu? Yang kedua ni toleransi dengan majikan. Kalau majikan katanya nak lewat nak hantar dokumen, kita bagilah dia bicara. Minta ansuran, kalau kata minta ansuran, dia kata dia mampu bayar 10 kali ansuran. Proses perlu kebiasaan. Bagus. Ah. Okey, ada bertolak ansur lah, eh. Okey, bagus. Tepukkan. Okey, buat cheers sekali lagi. 1 2 3 Hoi. Hoi. Hoi.